kita usahakan ya, dicari, sehingga TNI juga harus hati-hati di dalam apa namanya melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan itu. Menggunakan pasukan yang ada di sana. Ya, menggunakan pasukan ya, karena ini tidak bukan juga dalam situasi khusus. Jadi sebenarnya melaksanakan tugas yang selama ini sudah tergelar baik pasukan pengamanan perbatasan maupun pasukan yang BKO Polri yaitu Damai Kartans. Nah, kita optimalkan prajurit yang berada di sana. Karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan, bukan. Ya, jadi gerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk. Nah, ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini.